latihan gitar dhewe ra penak iki. Wes. Kowe ora dilihat bae. Iki tak sendiri menawa. Wis dilihat bae. Saya ngajar. Ngajar wae. Heeh. Ora aku mau dilihat bae. Sama tak dilihat. Dilihatno. Cantong ngono sik cantong ngono. Allah wong totan pakai piro? 2000 kowe. 2000 gedhe. 2000 gedhe. Istilahe kaya istilah. Jalane. Ha iya. Ya. Sengaja aku datang ke kotamu. Lama kita tidak bertemu. Mada ke copyright. Kepanjang jalan kehangan kita malu berkandengan. Jalur Pitu, kok kena copyright? Iya. Oke, selamat datang teman-teman. Kita dari Jalur Pitu. Iya, ketemu lagi dengan Jalur Pitu. Saya Danang dan saya Tatung. Nah, ini kita lagi di ELB Space. Nih, ELB Space. Nah, sini komplit banget ya. Estetika Lawean Belanda. Oke, okay. Estetika Lawean Belanda, ELB Space. Estetika Lawean Belanda. Di sini menyediakan wah kita menyediakan. Iya, loh, menyediakan loh. Mari kalau ke sini datang aja. Ini dekat apa? Jalannya jalan utama ya, jalan provinsi. Jalan provinsi mungkin ya. Jalan provinsi kita ya. Jalan Radiman. Jadi dekat Kabangan. Maju sedikit ke barat apa sedikit jalan Rajiman iki. Jalan Rajiman. Jalan Rajiman. Maju sedikit nanti kiri jalan lihat aja ada depan Lawean Blue, belakang LB Space. Oh, yes. Dari estetika Lawean Belanda. Jadi bangunan di sini tuh memang bangunan Belanda banget. Memang bangunan lama. Londo tenan. Londo tenan. Ini termasuk cagar alam, cagar budaya lagi. Ini terus aja mbak lawang ya. Ini tak selik. Lah, gue kalah terus. Bahasa ngomong selik, kegen. Ngomong juga kalah. Ada beliat juga. Di belakang ada meja ruang beliat. Musik juga. Meja beliat. Meja besar. Besar? Anu meja ini api ya, gede ya. Anyar. Anyar kok? Anyar. Apa iya? Tegunya apa karena gue? Ya, Pak. Saya langsung bisa, Pak. Nah, ya. Iya, aku yang ngelak. Apa iya? Minum, lho. Ini kopi susu. Ini gimana apa? Ayo, ini link, gue. Ini V60. Wiss, kopi V60. Ya. Itu cara pengolahannya. Cara pengolahannya itu V60. Dengan ini? Alat dengan alat seperti cangkir. Terus digokno to, Mas? Digokno. Tak jelaske aku wis mudeng. Nyelok Mas weh. Mas. Mas bisnis iki, Mas. Mas David, Mas David. Mas David. Mas. Moga-moga. Iya, iya. Ben ndak ketok. Iki jugo nang iki ben jelaske. Halo, Mas. Oke, Mas. Hati-hati nih, Mas. Iya. Iya. Iya, satu. Bisnis itu gimana, Mas? V60 itu metodenya untuk ini kopi. Nah, ini yang atas ini. Atas ini itu V60 namanya. Kenapa V60? Karena dia bentuk cangkirnya itu V. Terus 60, 60 itu dari bentuknya yang 60 derajat. Gitu. Cangkirnya V. V 60 derajat. 60. Sini Mas, kira-kira gimana? Sini lagi. Ini dipeluk aja enggak apa-apa. Di karena cangkirnya dan 60 derajat. Nah, kalau ini cangkir buat Vietnam. Ini dari Vietnam. Jadi di apa? Di mesti ada cobain sih. Dia pakai susu. Kopinya kopi mana, Mas? Kopinya Temanggung. Temanggung sama Hos Blend Gayo. Aceh. Nah, rada ngliyeng aku. Makan iki Gayo. Apa ngelih ya? Oke, terima kasih Mas David keterangannya. Oke. Selamat kerja lagi, Mas David ini. Iya. Kalau kesini langsung aja bikin Mas David. Langsung biar dibikinkan kopi yang Yahoo Josh. Oke, terima kasih Mas. Saya tak. Tak apa?
Ya. Tak ada lagi. Gitu. Tak ada lagi. Aku mau pesen jahe rata-rata kaya. Iki mau. Wah, kowe pesen mah akeh men. Akeh no. Wong kalah totoan beliat barang wong kendelek. Iya. Wong kendelek. Iya iya. Tak jajak ke. Tak bayar dhewe. Beliat do totoane kok. Wah, ini banyak. Wah, Mbak. Agak sini biar kelihatan. Iya. Ini kenapa, Mbak? Oh iya. Wah, ini jahe jeruk. Jahe jeruk. Jahe gepok sama? Oh, jahe rempah. Oh, ini jahe rempah apa? Jahe rempah? Oh, ya, yang ini? Jahe gepok. Oh, jahe gepok. Wah, coba rasa ese. Adek iki kuliner lagi ngene iki. Ya, ya. Biasanya ora tahu kuliner. Ora tahu. Wah, mat. Wah, urung dudak. Nah, mat-mat makane. Ngapa? Rasane aku seretak ngono. Ya wis kurang laos. Seri laos kayak bawang, kayak digongso, kayak gori. Terus tadi gudeg. Heeh. Jadi era krungu iki kowe gudeg. Dan cikilmu gudegen. Jadi yang mau keluar kota mampir sini. Di EIL bis jahenya di perut langsung mak nyes. Yes. Oke. Hangat. Aku mau kru-kru gue nyiptain lagu gini ya. Nggak lo. Kalau setiap itu, setiap kita berkunjung pasti berkunjung pasti tak cipta ya. Ke, oh. Nah, ayo mas, pilih mas lagu mas. Aku tak anu kacen. Oh, ya. Beres no. Nih aja ngawur kayak mau. Ya. Pangkene aja ngawur. Oke, iki wis pitul lho, iki mari. Wis pitung. Lah iya. Pitung pesenan aja. Wis pitung pesenan lagi papa tok. E L B E P. Sebat nongsong anak kuda. Ada tempat main musik dan yang suka olahraga biliar. Semua ada di sini. ELBS Base. ELBS Base. ELBS Base. ELBS Base. Oke. Ya, yeah. Okay, terima kasih. Terima kasih buat Bu Indah ya. Bu Indah memperbolehkan kami dan menyuruh kami di sini, mengizinkan. Semoga untuk saya selalu sukses dan laris manis ya. Iya. Ini bukan baru, jadi mau kalau mau nongkrong sini silakan, ada kopi komplit, jahe dan makanan-makanan makanan yang ada geprek milenial ya, ada wifi-nya juga, mau game, mau biliar juga bisa, biliar musik juga bisa, wes komplit. Pokoknya kita tetap protokol kesehatan, jaga kondisi dan selalu makan makanan sehat. Oke, okay, teman-teman, tetap di jalur itu, share, like dan komen mau kita mau kemana lagi. Iya. Karena kita kulineran ini jarang banget. Jadi ngicip-ngicipi ngene iki apa ya rada. Ilatur rada piye ngono iki. Ya iya. Nyanyi nih, Mas. ELBSB. Tempat nongkrong anak muda. Ada tempat main musik. Ada tempat olahraga biliar. Semua ada di sini. ELBSB. 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 Oke, selamat jumpa lagi teman-teman di jalur itu. Semoga kalian tetap sehat, semangat dan bahagia dan terus menerus patah semangat karena keadaan pandemi ini. Ini okay. Tetap jaga kesehatan ya. Yeah. Betul. Karena kalau bisa kita kurangi lah. Ini mau libur akhir tahun tetap jaga kondisi di jalan hati-hati. Jangan berkerumun. Jangan berkerumun. Kalau ada yang mau pulang ke Solo, jangan lupa mampir ke ELB Space. Nah, belakangnya langsung aja di map di Mbah Bayi, oke? Okay? Nah, mapnya tulis Mbah Bayi langsung ketemu sini. Oke, okay, okay. Hati-hati di jalan ya teman-teman. Matur nuwun, terima kasih. ELB Space. ELB Space. ELB
Terima kasih. Matur nuwun.